Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang mana pun berada, kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Saat ini saya mengabarkan langsung dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, tempat berlangsungnya pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Dewa United ya. Kita dapat saksikan pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United saat ini sedang memasuki jeda babak kedua, di mana Persib Bandung dan Dewa United harus berbagi skor 1-1 hasil dari pertandingan di babak pertama. Gol Persib Bandung dicetak oleh Mark Anthony Clock pada menit 7 sebagai gol pembuka keunggulan. Lalu Dewa United berhasil mengejar atau menyamakan kedudukannya melalui gol yang dicetak oleh Risto Mitreski pada menit ke 34 beberapa saat lalu. Kita lihat ya, selain itu kita akan menunjukkan bagaimana stadion atau pertandingan hari ini cukup tidak banyak disaksikan oleh Bobotoh.